السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله القائل اعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمه الله Qaribum minal muhsinin Allahumma salli wa sallim Wa barik karim Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin Robis tahirin Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du innallahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal amanu sallu alaihi wasallimu taslima sallu ala nabi muhammad allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina muhammadinilladzim

وصهبي في كل الحاد <applause> ونفسي ونفسي بياد كل ما Sululah Nabi Muhammad, Hadrat al para masayih, para Kiai, alim ulama, para Habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sembuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka memperingati maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di pertigaan balai desa desa Kemambung Napa Bu? Semambung Kecamatan Babon Sidoarjo apa toh? Jabon Sidoarjo. Bapak Ibu warga masyarakat Sidoarjo, jamaah pengajian sepanjang jalan rahimakumullah. Beli wingko di pasar minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai orang Sidoarjo, piye kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Para hadirin dan pemirsa BTV rahimakumullah. Alhamdulillah robbil alamin. Ini tempat ketiga yang tempat keempat yang saya datangi hari ini saya tadi pagi masih di Sidoarjo siang saya berangkat ke Pamekasan balik ke Surabaya kembali ke Sidoarjo, setelah ini ke Sidogiri saya ngomong amplop, oke tak ajar Silakan menenangkan dirinya sendiri. Bakule rosah kakean wirawiri. Saya itu paham. Sekarang kalau ada penjual itu biasanya wirawiri di depan panggung supaya saya beli. Yang perlu Anda ingat saya di sini diundang ngaji tidak untuk beli-beli Silakan berjualan dengan nyaman tanpa harus mengganggu pengajian, setuju? Payu yo alhamdulillah ora payu? Alhamdulillah. Silakan yang di sini bapak-bapak Hansip, Banser jenengan duduk saja nggak usah berdiri. Pun lenggah mawon. Hansip, banser, duduk saja. Hey, lungguo le, lungguo. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Hmm. Bapak ibu yang saya muliakan, hari ini kita semuanya dihadapkan pada satu zaman, di mana zaman yang kita hadapi sudah sangat berbeda. Apa yang dulu dihadapi oleh mbah-mbah kita itu berbeda tantangannya dengan apa yang menjadi problem kita hari ini. Demikian juga, problem anak sekarang. Itu jauh berbeda dibandingkan problem yang dihadapi kedua orang tuanya. Betul, ya. tapi yang perlu kita pahami adalah Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam tidak mengikuti zaman, tapi Islam merawat zaman. Kalau kemudian ada yang ketinggalan, itu bukan Islamnya tapi orang Islamnya Itulah alasan kenapa Bapak Ibu walaupun sudah tua tetap harus berangkat ngaji. Kalau anak-anak namanya santri, kalau orang tua namanya sontrot. Maka Ibu-ibu para sontrot rahimakumullah. Zaman yang kita hadapi berbeda maka yang perlu kita lakukan adalah menambah pengetahuan kita supaya tidak ketinggalan zaman contoh kecil kenapa sekarang anak kita itu nggak pernah betah di rumah lebih senang nongkrong dengan temannya di warung kopi dibandingkan nongkrong bersama orang tua di rumahnya sendiri betul coba ada yang menjawab kalau di rumah nggak boleh main HP Gus Sopo yang bilang kalau di rumah anaknya main HP orang tuanya juga main HP suaminya main HP istrinya main HP suaminya chatting sama siapa istrinya chatting sama siapa akhirnya saling curiga maka banyak kasus rumah tangga rusak gara-gara HP. Coba saya mau tanya. Yang benar itu suami memeriksa HP istri atau istri memeriksa HP suami? Mutar gue, ayo Yang benar itu suami periksa HP istri atau istri periksa HP suami? dua-duanya. Ibu-ibu di sini menjawab dua-duanya. Memang hari ini yang menarik nomor dua. Dua-duanya. Ngaji, cok, ngaji. Karena bagaimanapun agama itu mengajarkan yang sedang-sedang saja, betul? Makanya perkara yang baik itu bukan yang paling tinggi, bukan yang paling tengah, bukan yang paling bawah, tapi yang tengah-tengah saja. Makanya kalau saya ketemu istri pasti saya nyanyi bu. Bertemu lawa, singning pinggir dicoblos ora penak, luar diuntal gajah, pengen penak coblos wae sing tengah lah itu lak pinggir meleset goblok ya. ya Allah lemune ya kalau merujuk posisi laki-laki sebagai imam perempuan sebagai makmum seharusnya yang berhak memeriksa HP itu suami memeriksa HP istrinya tapi faktanya malah justru para istri yang meriksa HP suami. Betul, alasannya kenapa Gus, kalau suami meriksa HP istri itu jelas. Dasarnya apa? Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Laki-laki itu ngatur, istri diatur. Makmum itu ngatur, mohon maaf. Imam itu ngatur, makmum itu diatur. Tapi di Sidoarjo justru sebaliknya, banyak makmum ngatur imam. Ciri-cirinya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Siapa yang jilbabnya hijau, muslimat. Jadi, logika sederhana begini. maka yang terjadi adalah suami ikut nanggung maksiat istri ini apa ini? oh, oh Gus Dawud, ini Gus ini rencang pulau Gus Dawud nih kok saya suwe saya kuru to Gus kata-kata mangan cah Beri Gus, beri Gus Gus, ngaturan Gus, ngapunten Gus. Ya. Tulang rusuk kula niku kecetit, gak wingi dereng mari. Dadi damel ambekan niku luwarane ra umum. Malah kene bengok mriki Gus tak pijeti, cie. Pasti kamu janda. Emangnya aku cowok apaan? Gus. Saya ajari Gus. Oh, kalau gue gus, ini gue luaran nih gula. eh gue ke rumah sakit teng malang, diperiksa gue khawatir tulangnya patah. Ternyata kecerdik. Saya tanya sama dokter, kenapa kok bisa seperti itu dok? Iya, gus minta kurang kelon. <laughs> Karena saya baru pulang umroh dua hari yang lalu bu. Meninggalkan rumah sudah 9 hari, di rumah semalam langsung berangkat. Jadi saya baru pulang umroh. Maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Pokoknya yang ngaji, walaupun berdesak-desakan, rasanya panas, ikhlas, insya Allah cepat naik haji. <silence> Tapi dengan syarat, tungkae ora diselonjorki. Lagi ngaji, link kiai ya, Allah ya, Malah pamer tungkak, yuyu. tungkakmu mulus-mulus, yuyu. Terus tungkaknya -e meletek-meletek. Aku zizi. <silence> Iya, saya, saya tak sudi ngitung kak Ewang Ini adalah kondisi pengajian di Jabon Sidoarjo. Ibu-ibu duduk depan sendiri tungkai selonjor Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas getek, raine glowing, tungkai. Eh sing tak posting. Apa rumah sane sing kipas-kipas niki mergo panas. Ora. Mergo wedi wedake luntur. Nganti alis e kaya galengan ya Allah. Ya ngono wis tuwa jilape ya ping. Ih malah kapla-kaplaan niki ya. Ala Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kita ngomong soal kewajiban, seharusnya yang berhak meriksa HP pasangan itu suami, bukan istri. Alasannya apa? Suami bermaksiat dengan HP-nya, maka yang bertanggung jawab atas dosanya hanya suami sendiri. Tetapi kalau istri bermaksiat dengan HP, maka suami ikut menanggung dosa seorang istri. Wirungokno wong wedok. Milo jangan biasakan ngotak-ngotik HP bojomu. Tak wangi Gus, tak kata, -kata Gus Dawad ini guru soalnya fitness apa fit hati ini ngenes kata, -kata sering diamuk orang bujuni kata -kata. nah anak tantangannya sudah berbeda dengan orang tua ibu bapak zaman sudah berubah tantangannya juga sudah berat berbeda sekali lagi saya sampaikan Islam tidak pernah ketinggalan zaman Islam tidak mengikuti zaman tetapi Islam yang merawat zaman dengan cara apa Islam merawat zaman dengan ilmu pengetahuan maka jenengan saya nggak boleh berhenti belajar karena yang kita hadapi anak-anak sekarang jauh lebih cepat perkembangan akalnya dibandingkan kedua orang tuanya maka bisa kita lihat banyak orang tua yang emosi menghadapi anak. Kadang-kadang bukan anaknya yang nakal, tetapi orang tua yang kurang ilmu. Maka kalau matur, Gus, kenapa anak lebih suka nongkrong di warung kopi dengan temannya dibandingkan nongkrong di rumah dengan orang tuanya sendiri? Alasannya banyak, Bu. Yang pertama, alasannya Kenapa anak tidak betah di rumah? Karena selama ini orang tua maunya memberikan nasihat, ngomongi anak, tidak memberikan kesempatan anak untuk ngomong. Coba dilihat, orang tua sering memberikan nasihat kepada anak, tapi lupa mendengarkan keluh kesah anak. Sementara kalau dia nongkrong di warung kopi, dia bisa ngomong sama temannya. Dia bisa menjadi pembicara dan dia juga bisa menjadi pendengar. Sementara orang tua di rumah lebih suka menjadi pembicara, tidak pernah mau menjadi pendengar. Yang kedua, apa faktornya? Nasihat orang tua berulang-ulang dari anak kecil sampai dewasa, nasihatnya sama. Padahal problem anak berbeda. Jadi tak kasih tahu. Orang tua itu yang dirindukan surga siapa? Orang tua yang menjadi idola bagi anak-anaknya. Ketika bapaknya pergi, diharapkan kedatangannya. Ketika orang tua di rumah, dicintai oleh anak-anaknya. Ini adalah orang tua yang dirindukan oleh surga. Jangan sampai bapaknya pulang kerja anaknya ngomong, Wonge mulih meneh." Gak bahaya tah? Orang tuanya pulang malah anaknya sedih. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa membahagiakan anak-anaknya. Ini salah. Seharusnya apa? Ketika anak ditanya, "Nak, siapa idolamu?" anak dengan tegas mengatakan idolaku adalah bapakku idolaku adalah ibuku idolaku adalah mamaku tapi yura pantas rek masa rupa-rupa kaya gini mama oh mama tuh kayak meletek-meletek ya. ya Allah, ya Allah. Mamah kemana, Mamah? Mamah mau keluar rumah, Papa. Mama jangan keluar rumah, di luar panas yang ngendang-ngendang mama. Ini problem. Maka jadilah orang tua bu yang dicintai sama anak. Membahagiakan anak itu tidak harus dengan uang, setuju? Kalau uang itu bisa membahagiakan anak, berarti keluarga yang bahagia itu pasti keluarganya orang kaya. Tapi nyatanya banyak justru anaknya orang kaya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Justru kadang-kadang orang miskin anaknya bahagia. Tak kasih contoh bu? Saya ini produk ambengan, produk berkatan. Bapak saya itu Kiai Desol. Kalau ada selamatan, berkatan, yasinan, tahilan, manakipan, berjanjinan, bapak saya yang mimpin. Dulu zaman belum ada listrik, adanya sentir. Di sini namanya apa Gus? Apa? Lentok. Apa? Kemplok. Kayak bahasa apa ya kemplok? Oh, emplok. Dulu belum ada listrik, betul Bu? Adanya emplok. Kalau saya tidur di langgar di masjid malam temennya emplok sentir. Begitu bangun, hidungnya hitam semua. Kalau orang zaman dulu pasti paham betul, Bu. Sekarang Gus gak ngerti, Gus. Sekarang itu anak-anak kunang-kunang saja nggak tahu. Kalau dulu kita jatuh, mata kita perpetan. Orang bilang, mata saya berkunang-kunang. Kalau sekarang enggak bu, mata saya berlampu-lampu. Karena anak, anak sekarang sudah tidak kenal kunang-kunang. Biar gue nanggu, nanggu. sekarang nggak ngerti. Bapak saya dapat undangan selamatan. Begitu mendengar bapak diundang selamatan, bu anak sudah bahagia, nyicil seneng, yes mangan. Karena kalau ada selamatan biasanya ada makanan. Anak seneng li. Jam 12 malam bapak pulang. Padahal selamatan zaman dulu itu subhanallah. Jamaahnya 200, ingkungnya cuman satu. Ingkung satu dibagi jamaah 200 Telur satu dibagi 8 kecil-kecil Ketok EPT nguntal silet <tik> Selesai selamatan nyuwun sewu Pakai daun jati Nasinya banyak Dikasih kulupan, dikasih serondeng Ayamnya cuma sesuwir Betul bu? <tik> Telurnya cuma sepotong Dibawa pulang bapak saya anaknya lima lanang kabeh jam 12 malam dibangunkan le bapak sudah pulang ayo mangan sambil krip-krip anak bangun menikmati nasi berkat makan rasanya begitu nikmat bandingkan dengan anak sekarang bu ibu-ibu nyumbang dapat terter -ter. kalau di sini namanya apa gus dapat ater-ater dapat tonjoan ayam utuh telur banyak anak disuruh makan nak makan lauknya apa ayam bosen Betul, Bu. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Maka, kemudian yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan adalah tambahnya ilmu pengetahuan. Jangan sampai orang tua emosi gara-gara menghadapi pertanyaan anak, terutama ibu-ibu. Makanya, kenapa di no itu ada Fatayat, ada Muslimat. Bedanya fatayat sama muslimat itu satu: fatayat baunya parfum, muslimat balsem, fresh care, GPU, tanda-tandanya apa? tidur nggak pakai kipas angin sumuk pakai kipas angin bangun-bangun masuk angin kenapa kemudian ada fatayat ada IPPNU ada fatayat ada muslimat supaya kita tidak pernah berhenti belajar long life education minal mahdi ilal lahdi orang tua harus lebih cerdas itulah yang dimaksud al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Gus nyuwun sewu. Anak sekarang pertanyaannya. Ngeri. Saya nonton TV sama anak saya waktu itu usia 5 tahun. Ada iklan rokok. Peringatan pemerintah, merokok itu dapat mengakibatkan gangguan jantung janin. Apa meneh Ibu hamil dan impotensi. Anak saya umur 5 tahun tanya, "Bah, impotensi itu artinya apa?" Saya diem Dia tanya lagi Bah impotensi itu artinya apa Akhirnya saya jawab Nah impotensi itu artinya lemes-lemes Loh saya mau pakai bahasa apa bu Dua hari kemudian Ada dosen datang ke rumah saya Saya di lantai atas Anak saya di bawah Pintu diketuk sama tamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang buka anak saya Dosennya masuk ditanya Nah Abahmu di mana? Abah saya sedang di atas. Sedang apa? Sedang impotensi. Karena saya geletaan di depan TV, lemes, lemes. Makanya kalau saya lihat ini banyak lemes, lemes. Jangan-jangan nembaru -jangan impotensi. Kok Gus Dawud lemes? Berarti Gus Dawud impotensi. Aku ngerti paling dulu infak toko lah rupamu, rupamu. Wes aku ngerti. Oke, aku nengok kan ngaji, apa ya, kau ngemis? Hmm. Sabar toh, cok, cok. Enggak hmm. <sidak> tak hmm. <sidak> sumbang hmm. santai <sidak> wah hmm. yang kiai suge. Sepulah Bali di fitnah, kau tambah suge. Hmm. Nyuwun lewu, anak saya yang terakhir neng Meka, usia empat tahun, ikut saya syuting di Jakarta. Pulang, tanya, gara-gara saya membahas ibu, Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya di mobil tanya, Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Anak saya tanya lagi, Bah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Anak saya ngomong, mm, eh, Kiai viral kok Raison jawab. Empat tahun bu. Akhirnya saya jawab, kamu tanya apa nak? Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga anak itu terletak di bawah kaki ibu kenapa? karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak anak saya yang jawab oh pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan lah kenapa nak? takut surganya rusak makanya saya jelaskan kepada dia kamu harus hormat sama ibumu nak perempuan itu tiga tingkat dibandingkan ayah dia harus kamu hormati lebih tiga kali lipat dibandingkan bapakmu begitu bah iya makanya ada lagu ibu engkau lah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan remok, Cangkeme, jebol, Gus. Lah wong wedok meteng niku sing salah sakjane sinten to <tik> Lanang, <tik> Gus. <tik> Niki ya bener, Gus. Indung-indung kepala, indung mata melirik, kaki kesandung, jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Sange, Langel. -sang. Iki kok guyang guyang serabi rabi apa orang ini kita telu ini? Loh, iki orang ragil apa iki? Jenemu siapa? Eh? Devi Ainul ya Allah, sama kau weteng kape tuh ya Tapi Devi, kamu gak usah insecure. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Yeah. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Yeah. Kalau Devi dibully, dasar kamu gemuk? Kamu jawab, sorry ye, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan nasi. Iya. Aslinya Devi itu enggak gemuk, cuman gegedan weteng. Hmm. Kalau ini namanya siapa? Firza, nikah belum? Kamu juga belum nikah? Eh? Oh kamu mahasiswa? Wow, mahasiswa. Mahasiswi goblok. Hmm. Kalau kamu? Eh, masih fakultasnya apa? Udah oh, mau komunikasi. Wow, cita-citanya pengen jadi apa? Pendamping Gus Miftah. Yeah! Iya. Aku jadi takut. Ayo Firza, apa kamu Dewi cita-citanya? Pakai mic, ngetak duit KB santai wae. guru Oh, menjadi guru. Wah, top. Kalau para suami punya istri guru, top yang paling menyenangkan istri itu profesinya guru. Begitu masuk kamar, istrinya tanya, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" "Iya." Yeah. Suami jawab, "Lupa, Mama. Istrinya pasti langsung nyaut, 'Papa, ayo ulangi lagi, remedy.'" Firza pengen jadi apa? Jawab. Bismillah wanita karir. Wanita kafir? Wanita karir. Ya karirnya apa? Begenggek ya yuk karir. Sejelas unu loh. apa guru, dosen, pengacara atau apa? Masuk perusahaan BUMN, bismillah. Oh, masuk perusahaan BUMN. Saya doakan kamu besok punya usaha sendiri. Amin. Juragan jelantah gereh. <laughs> Ini siapa namanya? Kilo Afis. Gus. Eh? Tipis, jangan kue tipis kok. Oh, Jenung kok tipis gitu. Kamu kuliah apa sekolah? Iya, iya Gus, masih kuliah. kuliah apa jurusannya? Jurusan psikologi. Oh, psikologi. Besok ngandani wong kenter-kenter kuwi ya. Saya mau tanya, laki-laki sama perempuan itu tingkat stresnya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan Gus. Ora lanang. Wong edan kok <tik> wong edan ning dalan paling oke, wong lanang apa wong wedok? <tik> lanang sing manuke gondal gandul ning dalan kae. Kae wong edan ning dalan paling oke wong lanang, Nduk. <tik> Kenapa pertanyaannya laki-laki lebih cepat stres kentir dibandingkan perempuan? Jawabannya sederhana. Perempuan itu 86% menggunakan perasaannya. Laki-laki itu 86% menggunakan logika dan pikirannya. Jadi perempuan itu kalau marah bu langsung diungkapkan. Dua unek-unek langsung dikeluarkan. Soalnya menggunakan perasaan. Kok istri baru marah sama suami? Halah langsung. Ini pengajian iso nesu karo bu Juni. Lanang, wong lanang, opo-opo dipikir, nggak pernah ditumpahkan, nggak pernah dikeluarkan. Milo ning dalan paling kender, wong okeh paling okeh, wong lanang. Lah ngopo wong lanang oke sing kentir? Soale stres mikirke bojone kaya awakmu. Ya sapa kae kae kae. so kamu psikologi berarti psikolog. Ya, kamu terakhir siapa namanya? Niha. He? Eh? Niha. Oh, jadi kok Niha. Anak belas. Niha siapa namanya Niha? Ya dulu siapa? Niha tuh Zainia. Niha Niha Yatus Zainia. Zainia. Bapakmu namanya siapa? Sutrisno. <laughs> anaknya jenengnya Arab wapi nih hayati binti Sutresno saya harus tahu namamu dan nama bapakmu supaya besok di pelaminan aku hafal ya enggak enggak bahaya apa kuliahnya PGSD. Oh, PGSD pendidikan guru sekolah dasar. Cita-cita? menjadi istrinya. Iya. Yeah. <tuk> <tuk> Mumet dasku. Eh hey, Cah TV, tolong sing iki di-cut yo. Konangan bojoku modar. Kamu jangan ngomong. Mbok DM saja. <tuk> eh, semangat. Wis e saya selamatkan dhisik ya ayo panitia Kota Infak ini, ini kini kini panitia Kota Infak tak sumbang gini, ibu-ibu nggak duit apa baten? Eh? baten, mulih 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 mulih, pengajian orang nggak duit, delok monyok kebun binatangnya sanggulnya satu saya, pengajian delok kiai orang nggak duit, berarti larang kiai napa monyok? wah, kok duit kok, ya bingung aku sini-sini panitia sini panitia ayo siap-siap selawatan lagunya boleh eh ya rasanya so, kayak so, so. iwak bandeng istilahnya so, iwak so, so. bandeng iwak bandeng iwak bandeng oh no iwak sepat <Sess> kusta bud ganteng mukamu mukamu berjuni Oh, ganteng, ganti, ganti, ganti. Iwa bandeng, iwa bandeng, iwa teri, gus dawud, ganteng. Muka-muka nambah, Devi. Yeah. Iya, kira-kira tak sumbang kini, eh, tak sumbang disaikin lho Panitianin di panitianin, eh, panitia, Reneo tak sumbang. Eh, saya sumbang. Kok rono cuy receh ya? Durang mungkin mau gus mifta kok recehan. Eh, saya sumbang. Niki duitnya tinggal apa panitia? Infaknya untuk apa? Eh, infaknya untuk apa? Untuk? Napa? Eh? Infaknya untuk apa hasilnya? ngetukuh susu infak ngetukuh susu gitu goseng 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 aku kira tau ngombe susu, kok susu niki susu ini susu ini kopi jenenge kopi, susu kopi ini ngajak melek, susu ngajak turu Iya yeah. ya weh siji, loro, telur papat, limau Sici, loro, telu, papat, limo. Mbak-mbaknya minta uang apa enggak? Sorry. Aku kalau sama cewek enggak pernah mau ngasih uang. Maunya ngasih nafkah. Iya. Yeah. Oh oh, oh. Ya weh, si cici cici-cicinya mbak. Eh, vokalisnya ini. Oh, Aku mau lanang, apa lanang? Hmm. Ini yang pengen jadi istri. Iya. Yeah. Eh? Sopan istambahi? gue mau? Ya wes bocah-bocah murid tak kaya lima ratus, nyo. Sici, loro, telu, papat, lima no. no. Oke. Gek, sejar Ibu-ibu semuanya minta uang. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Bawa bon, niki di, di, niki mas mas, ayo, ayo leh selamatan leh. Saya semua terserah. Vokalisnya siapa vokalisnya ini? Mbak-mbaknya ini. Ya. Pun oh, kula tak ngopi wakil nikmal maula wa nikman nasir wala haula la quwata illa billahil aliyil adzim niki ayat sing biasa saya jadikan wirid sejak zaman saya susah minta tolong hanya kepada Allah kayak ngopo meneh minta pertolongan hanya kepada Allah. Memasrahkan urusan kita hanya kepada Allah. Coba saya mau tanya, Bu. Kalau kita punya masalah biasanya lebih suka curhat dengan Allah apa dengan tetangga? Lebih suka curhat dengan suami apa dengan mantan? Cie. lebih suka mengadu kepada Allah atau mengadu kepada status WA update statusnya sama Allah apa di Facebook saya punya jamaah janda usia 60 tahun jam 11 malam update status ada nggak yang mau jadi imamku langsung saya kasih komentar ada mbah siapa Gus Israel Hasbunallah wa ni'mal wakil itu mengajarkan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Makanya kuloniku menapal. Saya itulah orang selalu dibuli. Contoh, kemarin FYP hampir seminggu. Gus Miftah nyogok Abah Kirun Ramai tentang tiktok Ini uang goblok Saya sama Abah Kirun sama-sama diundang pengajian Pulang sama-sama dikasih amplop Amplopnya jelas, beda dengan di Jabon Belas orang jelas Sudah murah ditawar Malah dirampok kota infak Dirampok karo niha Iki jenenge musik apa jenenge iki? Eh? Oh, astagfirullah ben. Nah. Niku nyuwun Tapi kok saya santai? Iya, karena saya enggak merasa salah. Saya enggak pernah nyuap Pak Bakirun. Kembalikan kepada Allah. Saya tawaf pas umroh. Gus, diisukan begini-begini, enggak begini. apa-apa. Karena saya punya prinsip. Ketika ada orang mencari-cari kekuranganmu, senyumin saja. Kenapa? kekuranganmu saja diperhatikan apalagi kelebihanmu Wah. Wow. kok kamu Devi dibully dasar kamu gemuk sorry menurut teori mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars itu artinya Devi tidak gemuk hanya salah planet <tuk> ternyata solusinya apa? hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir termasuk bu kok kita merasa mendidik anak repot anak tetap nakal anak susah dinasihati mohon maaf karena selama ini kita keminter yang bisa melunakkan hatinya anak itu hanya Allah ya Allah anak ini hanya titipan saya sudah memberikan nasihat soal berhasil atau tidak itu bukan urusan saya ya Allah tapi urusanmu pesan saya cuma satu semarah-marahnya ibu-ibu kepada anak tolong yang keluar dari mulutnya doa bukan caci maki contoh di Arab dulu ada anak nakal ibunya ada tamu suguhannya diinjak-injak tapi ibunya keren Begitu dia marah dia katakan, idhab ja'alakallahu imam manil haramain. Pergi kamu, saya doakan semoga kamu menjadi imam masjidil haram. Ternyata Allah ijabah. Usia 25 tahun, sang anak menjadi profesor dalam bidang Al-Quran, hafal Quran 30 juz, dan diangkat menjadi imam masjidil haram. Siapa? Doktor Abdurrahman As-Sudais imam paling viral terkenal di masjidil haram ibunya keluar mulut kalimat dari mulutnya doa kita kan enggak bu kalau anaknya nakal dasar bocah nakal persis kayak bapak nih ya Allah yang salah milih bapak itu bukan anak tapi ibu makanya anak sekarang itu aneh dinasehati sama ibunya melawan tapi dinasihati sama pacarnya diam ibunya ngomong dilawan pacarnya ngomel diam maka kadang-kadang saya mikir sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan makanya kalau saya begini susah disuguh kopi susu kan saya nggak pernah minum kopi susu Makanya saya akali. Kopinya saya minum, susunya tak cekeli. Gambar jenengan, Gus, maksudnya. Nah, nah. Bagi kuru kurang ngombe susu, Gus, Gus. Saya tahu kenapa Gus Dawud kurus. Mungkin di rumah susunya tidak cocok. Iya. Yeah. Malah kada luar sa. Ganti susu, ya Allah. eh Devi Guswood mau ganti susu <tik> sang jelas cowok itu seperti soda kalau ketemu susu pasti gembira Kenapa dinamakan susu karena jumlahnya dua kalau satu namanya su dua susu -su. maka yang terbaik adalah dua susu -su. susu 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 coklat ini. kok susu coklat susu ini rondo ini apa itu ih aku zizi jangan-jangan nihah susu coklat iki lo susu coklat iki lo cah kosong wis mumet das ku mulih malah ngomong susah-susu wae pengajian itu tolong jaga perasaan kiai itu loh. saya pengajian Gus di Pasuruan ibu-ibu muda gendong anaknya kayaknya Mahmud Abbas mamah muda anak baru satu anaknya bayi nangis ini ngarep panggung ini buka kotang nyusoni anak kan aku jadi ingin ingin pulang pasrah sama Allah pegang kepalanya minta sama Allah ya Allah anak ini titipanmu saya mungkin tidak lebih cerdas dibandingkan anak saya ya Allah tapi hanya engkau yang bisa melembutkan hati anak saya ya Allah maka saya dulu dikasih amalan sama Habib Lutfi nak kalau anakmu pengen bagus satu jangan pernah lupa kamu kirim fatihah untuk anak-anakmu ibu mohon maaf kita hari ini berbicara tantangan zaman tantangannya berbeda kita boleh kalah ilmu tapi tidak boleh kalah doa setuju kalau ibu-ibu merasa ilmunya kurang harus menang tambah doanya didoakan anaknya tidur sambil dipegang kepalanya yang cewek anaknya pegang dadanya dibacakan alam nasroh supaya anaknya terhindar dari malapetaka dan berzinaan pegang dadanya alam nasroh laka dan seterusnya anak pengen pinter pegang kepalanya doakan Allahumma alimul kitab wa fakihufidin al-fatihah masih punya waktu sholawati. pegang kepalanya diusap-usap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan anakku jadi guru seperti cita-citanya al-fatihah mandi suami juga seperti itu punya istri cerewet gampang tidur pegang mulutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup cangkem merah cerewet. Al-Fatihah, bojone tangi ngopo pak di fatihai masih ngeyel -nge. tambahi yasin dan tahlilnya 12 anginnya Loh, tapi ini fakta bu ya tirakat orang tua itu menentukan anak kalau gak ada jamaah Agus, teng boyolali jamaah saya ini pekerjaannya tukang perah susu sapi karena boyolali terkenal dengan super boy susu perawan eh susu perah boyolali Kleru, cok, kleru. Enggak bahaya tah. Ora cah kendel Yang bahaya itu Niha malam Jumat bikin status WA, malam sunah Rasul. Cie. Ora malam sunah Rasul. Aja ngono, Dev. kayaknya Devi menak-menakke jilbab padahal pamer gelang. Loh, kata saya pertanyaan begini. Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Yang bisa jawab tak kasih uang. Ayo, ayo jawaban, mau jawab apa? Kenapa di surga ada bidadari, nggak ada bidadara? Dia anak kelamik menjawab. Kamu bisa jawab? Nggak bisa. Cowok bisa jawab? Ya <tik> Allah, bocah lelom potong kuat lemune ya Allah. Wah, jauh gede gede. Lawatangmu gede kaya yang kok we rabi karo niha wila kaya ana lombok ning dhuwur tahu lemu nih, ora kok masalah subur wong lanang iki lak gede, gedhe biasane manuke eh cilik ora percaya ayo sepil ternyata begini kenapa jawabannya bu kenapa di surga nggak ada nggak ada bidadari nggak ada bidadara Ternyata orientasinya laki-laki sama perempuan itu beda. Kenapa laki-laki dijanjikan bidadari? Karena puncak kenikmatan laki-laki itu adalah perempuan. Kenapa perempuan tidak dijanjikan bidadara? Karena perempuan itu puncak kenikmatannya bukan laki-laki, tetapi emas, permata, dan berlian, harta benda. Alasan yang Makanya kamu yang merasa jeleknya wajahmu tutuplah dengan bagusnya rekeningmu. Kanda kok sekarang cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Yeah. Makanya wong uang lanang ini ku senang dulu uang ayu. Tapi perempuan lebih suka dengan harta benda emas permata dan berlian. Itulah alasan kenapa di surga nggak ada beda darah. Maka laki-laki sama perempuan bedanya satu bu. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya tidak butuh laki. Laki-laki itu semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin kaya. Cie. Yeah. Tapi hebatnya perempuan adalah mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Wah, perempuan. Tapi ingat laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Yeah. Sing ngajari aku sapa? Gus Dawud. <tuk> tapi sak alim-alime Gus Dawud ning omah dibentak karo bojone goblok dadak. Aku ya hooh. Duwe <tuk> <tuk> parah, Gus. Santai mawon, Gus. Yen mau wedok iki mbuh kok aku. Menangan banget. Perempuan itu seperti pesawat. Mau ditunggu tapi enggak pernah mau menunggu. Mau dimengerti enggak pernah mau mengerti yang jelas perempuan itu makhluk spesial mampu menghidupkan barang mati dan mematikan barang yang hidup gitu. malaki yuki yumpuk jeruh. Yuk. <tuk> alah wong lanang ki karo wong wedok menange mung siji bab entut pasti laki-laki kentutnya lebih besar dibandingkan perempuan lebih keras dibandingkan perempuan pertanyaannya kenapa laki-laki kentutnya lebih keras dibandingkan perempuan karena dekat dengan mic <tik> tapi ingat bentuk romantisme suami kepada istri itu adalah ketika seorang suami kentut di hadapan istri dengan suara sekeras-kerasnya ini romantis nih maka kalau saya masuk kamar, istri saya tidur di dalam selimut, tak tutupi selimut, tak tutup sing banter. Temuat. Bojoku langsung kemenyek. Ah, nah, itu romantis. Wong lanang nunggu rasa sok jahil Rata-rata kalau perempuan kentut pasti tidak mau didengar sama suami. Tapi suami sukanya ngentuti istri. Karena kentut suami itu romantis. maka wahai para suami tolong anda pulang istrinya dikantuti oh lantun kurang mampu leh kentuti wong duit duit iya orang itu kalau punya uang kentuti mampu dianggap wangi tak kandani kandani kalau niku saat niki mindsetnya orang itu sudah berubah mungkin aku tak cerita apa bedanya wong biar kalau wong saat niki tak balik ini sih tirakat nih yo. supaya jenengan nih so ngelakoni bayar lali ini pekerjaan namun tukang perasu sapi bu. Tapi luar biasanya apa? Tirakatnya istimewa. Kalau berangkat ke kandang, dia terlebih dahulu mengambil air wudhu. Arab ketemu sapi, wudhu. Ketemu sapi, keluarkan dari kandang, dipersusu nih, solawati. Jajal, nyakel susu sapi, baik solawatan. Lah awakmu ketemu bojomu. Malah nguyuh ora cewok. Cekel susu nih, solawati. Allahumma sholli wa sallim ala sa. Sayyidina wa maulana muhammadin Malamung setok Oke okay, ngono Gus Pulang ketemu istri Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana muhammadin luar biasa bu pekerjanya tukang peras susu sapi anaknya empat subhanallah jadi orang semua <tuk> maksudnya jadi pedet maksudnya jadi orang benih kabeh ngono lho leh bila aku ya, tirakati calon bojomu mau fatihahi untuk calon istriku al-fatihah kamu juga begitu dok untuk calon suamimu di Fatihah, untuk calon suamiku Al-Fatihah, ditirakati pakai solawat. Mudah-mudahan suami saya tidak soleh, ya Allah, bukan garangan, ya Allah, Al-Fatihah. Mantap. Rupaku gus. santai, teori menyebutkan laki-laki yang jelek itu sunnahnya menikah dengan cewek yang cantik. Kalau wajah kamu jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah orang yang kamu cintai. Allah. Apa bedanya fenomena orang zaman sekarang dengan zaman dulu Coba diperhatikan Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan anaknya disoleh solehkan Amin Semuanya diberikan keturunan yang baik Amin Sebelum saya kasih ini Doanya apa bu? Coba sering dibaca Robbi ja'alni muqimah sholati Waming zurriyati Robbana watakobal Doa dibaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim rabbi ja'ani muqimah sholati wa ming zurriyati rabbana wa du'a artinya eh hey, bakul kerupuk <laughs> 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 eh bapak ini masak eh eh kerupukmu tak tukuh nih eh, baik gue rasa wira wira tato kuning mereka jaringan kerupuk ini ki bakule kerupuk iki tok bakule kerupuk iki tok masak bapak iki ah ditum 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 ki ditum ditum eh ditum oi dul eh wes renyah ditum <tik> ditum Oh, jane kowe iki pengen ra patuku ngono Ya Allah, anak buah Gus Dawud Diulangi, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni ja ja muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati rabbana wa ibu-ibu muslimat ayo nduk didongake tenan anak-anakmu -anak karena nyuwun sewu orang tua itu punya prinsip orang tua boleh nelangsa tapi anak harus bahagia ya. makanya ibu-ibu itu istimewa pengajian di snack kadang-kadang gak dimakan karena ingat anaknya di rumah Itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas biasanya ibu-ibu. Karena perempuan biasanya kirmah, mikir, omah. Makanya saya sengaja sandal saya saya pakai. Karena kalau tidak bisa dimasukkan tasnya ibu-ibu. Ya Allah, ya Allah. Kok ya isa? pengajian wong wedok ini kelakon gue termos dewe, gue wedang dewe contohnya kui, ya Allah tolong kru tv di zoom gitu gue teh dewe ya Allah eh? oh bancaan ya Allah saya curiga jangan-jangan termosnya dibawa pulang ini gue diwocok tenang ini nah apa perbedaan orang dulu dengan zaman sekarang coba yang pertama bu, anda lihat fenomena anak zaman sekarang Kayak mbak-mbaknya tadi semuanya kuliah. Saya melihat begini. Orang sekarang, saya melihat. Mereka gelarnya semakin tinggi. Tapi akal sehatnya semakin rendah. Sekarang orang gelarnya bu subhanallah. Doktor. Dokter Andes. S.A.G. S.H. M.M. Slot. Ayo. apa? dan ternyata gelar yang paling tinggi adalah alm, almarhum. Besok Devi kuliah gelarnya apa, dok? apa? spd, Devi spd, sarjana penuh dosa. orang sekarang mohon maaf gelarnya semakin tinggi tetapi akal sehatnya semakin rendah. Orang-orang dulu nggak punya gelar Gus, tapi nalarnya sehat. Betul Bu? Coba. Anak sekarang kadang-kadang gelarnya banyak, tapi nggak kenal anggah ungguh. Betul? Orang dulu nggak punya gelar, tapi punya etika dan sopan santun. Contoh Gus akal sehat. Dulu itu Gus, Mbah-mbah saya cerita, kalau ada orang punya uang, justru dijauhi. Kenapa? Karena kalau mendekat dikira mau minta uangnya Tapi sekarang orang punya uang pasti didekati Ada gula, ada semut Apa kemo, apa kemo? Ampas ente, melayu, kuih <gulai> dasarnya modelmu Orang dulu mohon maaf, nggak punya gelar, tetapi akalnya waras. Sekarang banyak orang punya gelar, tapi akalnya tidak waras. Contoh, yang merampok uang negara itu rata-rata orang pinter apa orang goblok? Orang pinter gelarnya tinggi, tapi otaknya tidak waras. Akalnya semakin rendah. Betul, sekarang saya mau tanya. Ini akal waras. Kalau besok ada caleg yang satu orang baik tidak punya uang, yang satu tidak baik tapi punya uang, kira-kira yang kamu pilih baik tidak punya uang atau tidak baik tapi punya uang, M bel? duit luwe penting api eno eh, po duite rakyat itu ketika milih uang gue juga tidak salah tidak salahnya di mana karena selama ini calon-calon DPR mau baik sama rakyat ketika mau pemilihan coba kalau ada calon yang dia selama hidupnya baik sama rakyat tetap dekat dengan rakyat walaupun dia tidak punya kepentingan kira-kira yang dilihat baiknya apa uangnya pasti baiknya kenapa rakyat melihat uangnya karena selama ini tidak pernah baik rakyat itu sudah hafal hati-hati kalau ada tetanggamu biasanya cemberut nggak pernah tersenyum Mendadak kok rajin senyum, saya curiga jangan-jangan caleg. <laughs> Gak pernah ikut pengajian, mendadak suka pengajian, jangan-jangan caleg. Makanya kalau saya dikasih es teh gulanya tidak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa. Koyo cangkome caleg. Betul bu? Ya. Makanya ibu-ibu itu mohon, mohon maaf, pantas jadi caleg. Mulutnya manis, semanis janjinya caleg. Tapi kenyataannya pahit. Itulah bedanya pilkada sama pilkab. Pilkab kalau lupa jadi, pilkada kalau jadi akalnya gelarnya tinggi tetapi akalnya tim semakin rendah kalau nyuwun saya enggak berbanding lurus antara orang itu gelare banyak tetapi akalnya semakin sehat enggak nih saya itu punya mbah-mbah punya kearifan lokal enggak punya gelar tapi orangnya baik uteke waras gini apa badan sekarang malah banyak gelarnya tinggi tapi uteke ora waras Mila kowe sok duwe gelar utekmu kudu waras. Ojo kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang Siji. -kadang... Kowe jam rolas ya. Kan aku capek. Eh? Ya selawatan aja, selawatan, selawatan dia. Boyok keluar orang ini. Eh selawatan dulu ya. Sangoni rasa selawatan. Babai nyanyi apa? Nemen. Ngomong ngomong jaluk mupiro. Ibu-ibu nyanyi lagu apa? Nemu. Wekin nemu apa toyu? Ayo lih selawatan li. Lagu apa sih yang pas? Lagu apa? Eh? Eh? Janda di dalam kolam. Modar goblok. Janda di dalam kolam. Kelelep. Malah janda di dalam kolam. Apa lagu ini dok? Apa nih ya? Devi. Lagu ini apa? Eh? Apa? Eh? Eh? Oh ikan dalam kolam. Yo saulum rai ikan dalam kolam nih juru sumur yo kejeron goblok. Beda hmm. ikan ikan dalam kolam. <tik> Bila ingin melihat Devi di dalam kolam, mana? Oh, <tik> <tik> yang ke iwa kok gede nih yang ini, ya Allah. Dukong, dukong. Hey, Ayo sih, ikan dalam kolam yuk. selalu ala Nabi Muhammad. <tik> Hai langgeniku laku lo bedong ngapa rambut lo gondrong ngapi pinternya bapak saya karena dulu ketika ibu saya hamil Bapak saya rajin kirim sampo sumuk Esan. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, sing nomor dua ini pemirsa BTV dan Bapak Ibu Situarjo. Apa fenomena orang zaman sekarang? Orang sekarang traveling, liburan kemana-mana, bahkan keliling dunia, tetapi tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Betul? Apa-apa-apa? Oke, apa, apa? oh, oke. Okay. Okay kita kemana-mana gayanya sok sosialita arisan sama teman-temannya jauh liburan kemana-mana tetapi kadang-kadang dengan tetangganya tidak kenal padahal mohon maaf dawekan kanji nabi apa mangkana yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yukrim jarohu barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya Makanya kalau orang dulu Gus, rumah itu nggak ada yang dipagri. Paling pol pagernya apa daun katuk. Pohon katuk. Apa pagernya, Bu? Apa kayak lantas? Apa? Luntas. Betul, Bu? Sekarang merasa kaya dikit, rumahnya dipager tinggi-tinggi. Sehingga kadang-kadang dengan tetangganya tidak kenal. Padahal besok, kalau kita mati, yang ngurusi tetangganya bukan orang yang jauh. Betul? betul, kalau kita sakit, yang membawa ke rumah sakit tetangganya, apa orang lain? Tetangganya, makanya saya bilang, orang itu kalau kaya biasanya penakut. Buktinya apa? Rumahnya dipagar tinggi-tinggi. Kalau orang miskin, rumahnya nggak ada yang dipageri. Soalnya apa? Jangan kan untuk mager, Gimangan wayo ora Betul bu? Apa buktinya orang kaya penakut? Jam 2 malam rumahnya diketok pintunya. Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak. Takut maling. Kalau orang miskin, rumahnya enggak usah diketuk, sudah buka sendiri. lagi saya jawab saya kasih pertanyaan lagi kira-kira sumehi bahasa Indonesia ini apa ya kerapiah ya, ki bahasa Indonesia ini apa kerapiah ya, kerapiah ya. api ani jenisnya apa ramah kira-kira orang kaya sama orang miskin lebih ramah orang kaya apa orang miskin mana miskin orang kaya itu kadang-kadang bu ditanya jawabannya nggak enak dari mana bu dari belakang mau kemana bu ke depan Rumahnya di mana? Enggak di bawah. Tapi kalau orang miskin satu pertanyaan jawabannya bisa panjang. Bu Siti dari mana? Oh, saya dari pasar, Gus. Ya Allah, Gus, saat ini nopo nopo larang, endok larang, beras larang, tempe larang, daging larang. dadak tak wak ketemu kali Gus Dawud. Kulo jilbaban, Gus. Kulo hisin sengtakon takon sopan ramah. <tik> Tapi biasanya mohon maaf, kita lebih menghargai orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Kalau kita mantu, kalau kita ewoh di rumah punya hajat, kira-kira tamu yang dimuliakan yang kaya apa yang miskin? Sugai Gus, wow, suge kemenangan, datang pertama duduknya di depan, datang terakhir duduknya di depan. Kalau orang miskin kadang-kadang sia-sia, duduk oh, berangkat awal duduknya ya di belakang, berangkat terakhir duduknya di belakang. Jadi orang sekarang mohon maaf traveling kemana-mana, tetapi dengan tetangganya tidak kenal. Naudzubillahimin dale kemudian apa orang hari ini penghasilannya semakin tinggi tetapi tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa saya itu ngurusi pengajian Bu dari orang desa sampai pejabat dari orang biasa sampai artis dan silet British silet British kacang kamimis sopot oke ya. Saya itu kalau di Jakarta terkenal sebagai Ustadz penasehat artis, terutama artis yang menikah. Makanya banyak artis Indonesia yang menikah itu yang menasihat memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah, Anang Asanti, Gus Miftah, Ata Halilintar Aurel, Gus Miftah, Dedi Korbuser Sabrina, Gus Miftah, Via Valen, Gus Miftah. Denny Canan Bila Bonita, Gus Miftah. Yenika, Gus Miftah. Rizky Bilar Lesti Kejora, bukan Gus Miftah. Sangkemen <tik> <tik> pantas perang amur. Mereka ngaji sama saya setelah menikah. Sebelum menikah belum ngaji sama saya. Maksud saya apa? Hari ini banyak. Jamaah saya yang kelihatannya kaya tapi hidupnya tidak tenang bu. Coba orang-orang yang kaya kita mungkin penghasilannya pas-pasan, pengajian duduk apa adanya nyaman betul. Bahkan ini nggak pakai tikar, nggak pakai lemek. Insya Allah pulang pengajian little body. Sini tega telah kelebon wedi. Wah oh, ayam pengajian dengar panggung gus, setelah ibu-ibu ngomong ini ibu -ibu, kilo gus. karo nyanyi semotir kira-kira bu kalau anda penghasilannya miliaran mau nggak duduk seperti ini enggak ini nikmat bu betul di Indonesia itu ada dua macam golongan orang ada sumaker ada kermasu apa itu sumaker sugih macak kiri sebenarnya kaya tapi pura-pura miskin tapi yang paling banyak sekarang justru kirmasu kiremaca suki kire. sak janjane kire tapi perasaannya kaya maka saya sering ngomong Gus, pejabat itu sekarang repot, pejabatnya biasa-biasa saja tapi istrinya banyak tingkah akhirnya ditangkap sama KPK betul? Saya itu punya banyak pengajian pun di Jakarta Kelihatannya sosialita Nongkrongnya di hotel bintang 5 Makanya diem Makanya di restoran yang mahal Tapi mohon maaf hidupnya nggak nyaman Mobilnya kelihatan mahal BPKB nya masih kreditan Rumahnya kelihatan mewah KPR Hidupnya nggak tenang Coba bandingkan dengan orang desa Gus Motornya cuman Vespa Paling polvario makanya cuman pakai ikan asin sambel tapi mohon maaf sapi ini lemu lemu sawai ombo ombo betul bu maka sekarang banyak orang punya penghasilan tinggi tapi hidupnya tidak tenang ibu ibu saya tanya anda pilih mana suaminya kaya tapi pelit atau suaminya miskin tapi dermawan suaminya kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan kaya tapi dermawan sing takon kaya tapi pelit pak besok pengajian yang jambon karo Gus Miftah nggak punya jilbab jilbabnya sobek dondomi wae kaya tapi pelit miskin tapi dermawan pak besok pengajian sama Gus Miftah mau beliin jilbab ya kono beli-beli kalau punya duit beli tapi nggak punya Maka kuncinya adalah bersyukur. Saya sering bilang bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang tidak punya kaki malah sandal gitu. Orang nyambung belas. Woi jawab sandal, gue kiai mahasiswa model opo. Kuih bersyukurlah walaupun sandal jepit yang kamu miliki karena di luar sana masih banyak orang tidak punya kaki <tuk> milon duwe sandal jepit ya disyukuri cara bersyukur itu adalah jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain Jenengan ojo bandingnya uripe kali kulo, kulo ya rasom bandingnya urip kali jenengan. Ketua egois minta betina wirawiri duitnya oke, okay. tapi ratau ketemu bojo. Jenengan mungkin duitnya pas-pasan, tapi benci. ketemu bojo enak dong. Oh, no kamu pengen ngancani? <tuk> iya, oh, sorry ya. Emangnya aku cowok apaan? Saya insya Allah akan setia selamanya hmm. karena saya punya prinsip: lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Hmm. Pangono lah duwe pacar, ndang rabi. Yang di jalan hati-hati, yang di hati kapan kita jalan? Iya. Yeah. Enggak penting kamu malam minggu dengan siapa, lebih penting malam pertama dengan siapa. Iya. Yeah. Ya Allah, ya Allah. Ngono le. Kowe seneng karo Niha, dongake ya Allah, bila niha jodohku jadikan Niha istriku ya Allah. Namun bila niha jodoh orang lain, orang itu adalah aku ya Allah. Allah. Oh, no. Dipaksa. Uh, Oke, okay, bojone. Uh, jodohnya mahasiswa, sok ngaku-ngaku. Cek cek ya Allah kok mikir mambu cangkemmu Jenemu sapa jenemu Bima wah momo babmu momo Ampune ya Allah makan winggo minumnya susu hai bimo ababmu mambu. <tuk> pokoknya pun disyukuri mawon apa adanya jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain insya Allah kita semuanya berada di atas bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda sama saya dengan Gus Dawud kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda Jangan pernah mengukur kaki orang dengan menggunakan nomor sepatu kita. Soale wong niku dewe, dewe. Semuanya punya kelebihan. Maka kayak mbak mbaknya, jangan pernah ragu dengan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Siapa tahu pulang pengajian, Devi dilamar sama Gus Dawud. Perbaikan gizi Gus, perbaikan gizi. Hai, ngerti mulai hai, mugus, gus. hai, jam papat Pengajian pun rampung hai, 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 giri hai, 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 urun cerewet Hasbi Rabbi, قلبي غير الله نور محمد لا إله إلا الله حسبي Has been الرحمن الرحيم الله وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم رزقنا استقامة اللهم رزقنا بزيادة العلم والرزق <applause> والإبادة اللهم رزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم رزقنا ذرية طيبة اللهم رزقنا أهل سكينة ومودة ورحمة اللهم رزقنا بألف ألف قوة اللهم رزقنا بألف ألف بركة Allah marzuk Nabi Alfi Alfi Karoma. Allah marzuk Nabi Ali Sunnah Wal Jamaah. Allah marzuk Nabi Husnil khadimah Wa naud bi kaming suil khadimah Wa dakin al Jannah Tamal Abror. Ya Azizu Ya Hafar Ya Robbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadan Allah wa Yaqumajmain walafuminkum. Salamualaikum warahmatullah wabarakatuh.